dan Lesti Kejora saat hadiri acara pernikahan Sahrul Gunawan dengan wanita cantik bernama lengkap Dini Mutiara, membuat banyak mata tamu undangan terpesona melihatnya. Bahkan saat Lesti Kejora, Rizky Billar dan putra sematawayang mereka naik di atas pelaminan untuk berfoto dengan kedua mempelai, banyak dari tamu undangan yang berteriak memanggil nama Lesti Kejora dengan panggilan Dede cantik banget. Tak hanya Lesti Kejora, Rizky Billar suaminya juga terlihat tampil cukup keren dengan balutan jas hitam dan dipadukan dengan sepatu berwarna hitam pula. Sedangkan Muhammad Leslar Al-Fatih Billar terlihat memakai celana pendek yang dipadukan dengan warna pakaian kedua orang tuanya. Diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar merupakan salah satu tamu artis yang begitu spesial dalam acara pernikahan Sahrul Gunawan dan Dini Mutiara. Pada kesempatan tersebut, Lesti Kejora juga sempat menyumbangkan beberapa single hitsnya guna menghibur para tamu undangan yang hadir dalam acara itu. Seperti yang diketahui, aktor sekaligus politis Sahrul Gunawan resmi menikah dengan Dini Mutiara pada Sabtu, 6 Mei 2023. Pernikahan ini digelar di Gedung Putih, Cihideung, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Sahrul Gunawan dan Dini Mutiara telah merajut kasih selama 5 bulan sebelum akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan. Potret kebahagiaan mereka pun tampak jelas dalam acara pernikahan yang disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube Dini itu. Prosesi sakral ijab kabul berlangsung cukup hikmat dan lancar. Sahrul Gunawan bahkan melakukan tugasnya dengan baik hanya dalam 1 tarikan napas. "Saya terima nikahnya Dini Mutiara binti Aji Syarif dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," kata Sahrul Gunawan dengan mantap. Para saksi yang hadir pun menyatakan sah dan menandakan Sahrul telah resmi menjadi suami Dini Mutiara. Sahrul Gunawan menikahi Dini Mutiara dengan mas kawin 1 karat berlian dan 100 gram emas. Hal itu terungkap dari prosesi ijab kabul yang diwakili oleh paman Dini. Ini merupakan pernikahan kedua bagi Sahrul Gunawan yang sebelumnya sempat menikah dengan Indriani Hadi. Dari pernikahan sebelumnya, Wakil Bupati Bandung ini dikaruniai 3 orang anak. Pemain sinetron Jin dan Jun ini resmi bercerai dengan Indriani pada tahun 2016. Selain dari itu pula, ekspresi Dini Mutiara memamerkan buku nikah jadi sorotan. Perempuan yang kini menjadi istri Sahrul Gunawan ini terlihat bahagia sambil mengabadikan buku pernikahan mereka. Sementara, sejak siang di lokasi pernikahan Sahrul Gunawan dan Dini Mutiara di Gedung Putih, Jalan Sersan Bajuri, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu, 6 Mei 2023, terlihat puluhan karangan bunga tampak berjejer. Berbagai karangan bunga sebagai ucapan selamat berbahagia dari para politisi pun terlihat di pintu masuk, tempat Sahrul Gunawan menikah. Seperti karangan bunga dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY.